Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr ghafarallahu lahu wa liwalidayh, yang berjudul Ashru Qawaid Fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam pensucian jiwa. Dan insyaallah ta'ala kita akan mengkaji secara bertahap, sedikit demi sedikit kita akan mempelajarinya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan manfaat yang besar di dalam mengkaji risalah yang sangat bermanfaat ini insyaAllah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad Muhammad ibn Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man saru ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Fannafsu allati bayna jambayil insan amruha azim wa sya'nuha kabir faqad aqsama Allahu jalla wa ala bi'adadin min makhluqatihi al-kibar ad-dallati ala azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati asy-syams ala an-nafsil mufliha wa ghairil mufliha. Diri yang ada di dalam diri manusia urusannya sangat agung dan kedudukannya sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan beberapa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syams. Bersumpah atas diri yang beruntung dan diri yang tidak beruntung. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Di dalam surah Asy-Syams ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawaha, dan diri yang telah Allah sempurnakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya perbuatan jahat dan ketakwaan. Sungguh telah beruntung siapa saja yang mensucikan diri, dan sungguh merugi siapa-siapa yang mengotorinya. Qauluhu azza wa jal, qad aflaha man zakkaha. Aslu zakah hiya ziyadatu fil khair. والمراد بالآية هنا أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. فرمان الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها, yang artinya sungguh telah beruntung siapa saja yang mensucikannya. Asli makna zakat adalah bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan. Dan yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah bahwa siapa saja yang berusaha sekuat tenaga untuk mensucikan jiwanya dan memperbaikinya dan menjadikannya memiliki kedudukan yang tinggi dengan cara memperbanyak ketaatan dan kebaikan serta menjauh dari segala bentuk keburukan serta kesalahan, maka niscaya akan terwujud kebahagiaannya, akan terwujud keberuntungannya. Maknanya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jika kita berupaya sekuat tenaga sebagai muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berupaya sekuat tenaga untuk memperbaharui, memperbaiki diri kita dengan cara beramal saleh, dengan cara memahami Islam dengan benar, juga dengan cara menjauhi segala keburukan, insya Allah kita semuanya akan berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, qauluhu ta'ala wa qad khaba man dassaha, yang artinya dan sungguh telah merugi siapa saja yang mengotorinya. Aslu tadziyah huwa al-ikhfa, fal-asi qad akhfa nafsahu al-karima bifi'li al-asam وطمرها بالرذائل والخصائص وقمعها وأهلكها بفعل العيوب حتى صارت نفسا دنيئة وضيعة منحطة واستحقت بذلك الخيبة والخسران والعياذ بالله. Sebaliknya, orang yang merusak dirinya dan mengotorinya. Di sini kata at-tadziyah asli maknanya adalah menyembunyikan.
Artinya orang yang bermaksiat telah menyembunyikan dirinya, menyembunyikan dirinya yang mulia dengan cara berbuat dosa, dengan cara melakukan hal-hal yang membuat dia hina dan rendah dan membinasakannya dengan cara berbuat hal-hal yang tercela, sehingga dirinya menjadi diri yang rendah, yang hina, yang jatuh tersungkur, lalu mendapatkan kerugian, penyesalan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bandingkan, kira-kira mana yang lebih banyak? Apakah yang berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya, atau justru sebaliknya, justru ingin merusak dirinya, ingin membinasakan dirinya? Padahal jika ia merusak dirinya, membinasakan dirinya, menyengsarakan dirinya, dia akan mendapatkan kerugian dan penyesalan yang tak henti-hentinya. Sedangkan hanya sedikit orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya, ingin mensucikannya dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara berakhlak mulia, dengan cara menjauhkan diri dari segala hal-hal yang menjadikannya hina, menjauhkan diri dari segala keburukan, menjauhkan diri dari segala cela. Memang sangat sedikit sekali jumlahnya, namun mereka lah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwah, oleh karena itu, mari mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kita sama-sama berupaya sekuat tenaga dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri kita dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup kita ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita kelak di negeri akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, akan merugi dan menyesal siapa saja di antara kita yang membinasakan dirinya sendiri dan merusak dirinya sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Demikian untuk sementara yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidahnya dan manfaatnya untuk kebaikan kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husnul ihtimam. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.